Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Dede Kuswara di Sumedang, Bu ya. Keluar dari tema, Bu ya, tapi minta arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu ya, mohon maaf kalau pertanyaan ini pernah dibahas sama Bu ya. Buya, saya sedang menggarap sawah gadaian. Cuma semenjak tahu dari Buya kalau menggadai tanah itu haram dalam mengambil manfaat dari tanah gadaian tersebut, saya dengan pemilik tanah tersebut merubah akad Buya dalam menggarap tanah tersebut menjadi bagi hasil setelah dikurangi biaya pengolahan sawah tersebut. Tapi uang gadaian tidak berkurang, Buya. Menurut Buya sudah benar atau masih salah upaya kami menggarap sawah tersebut? Baik, kami buat contoh. Anda meminjamkan orang kepada si A. Anda B, si A datang kepada Anda butuh uang. Anda minjamkan uang kepada si A. Kemudian si A punya sawah. Kemudian setelah itu sawah Anda garap. Mm-mm. Baik. Mm-mm. Karena Anda garap, maka Anda sudah kesepakatan untuk bagi hasil. Maka itu sah. Karena terpisah akadnya. Mm-mm. Jadi, tapi dengan catatan, yang menggarap Anda atau yang lainnya sama kasus pembagiannya. Bukan gara-gara Anda garap lalu Anda membaginya seenaknya. Berarti Anda memanfaatkan kesempitan dia untuk mendapatkan bagian lebih besar dalam pembagian bagi hasil tersebut. Seperti itu. Jadi kalau memang Anda normal, kalau orang lain nyewa berapa sih? Sama. Ya sudah, halal. Berarti Anda seperti orang menyewa lagi. Menyewa sawah tersebut. Jadi bukan urusan gede. Dengan sistem baik. Kerjasama begitu. Kerjasama. Ya. Baik, ya. Jadi enggak sampai salah, ya. Jadi tidak melanggar yang tidak, seperti tidak. Pernah Bu sampaikan. Tidak. Karena yang haram itu adalah Anda menikmati menanami pas sawah tersebut, ya kan? Untungnya buat Anda, yang punya tanah tambah nyusup. Tambah nyusup, iya Bu ya. Baik, ya, terima kasih Bu ya untuk jawabannya. Sama mungkin juga kalau kendaraan Bu ya, kalau ternyata memang dari yang punya uang, yang minjem uang menggadaikan motornya, tapi ya menyuruh yang punya uang itu untuk pakai, karena nanti juga kalau di rumah misalnya bakalan rusak, tidak kepakai gitu Bu ya, itu juga diperkenankan Bu ya. Artinya bukan sebagai syarat, memang itu permintaan dari yang meminjam uang Bu ya. Jadi memang begini, semua kalau diberikan tidak masuk dalam syarat, itu suka-suka. Suka-suka. Tapi dengan catatan ya, jangan dapat tanpa syarat. Ada syarat yang diucapkan dan tidak diucapkan. Jadi kalau tidak minjemin, tidak enak. Karena sudah umumnya minjemin itu tidak boleh. Jadi kalau memang pakai, tidak ada masalah. Karena memang tidak dipakai. Tidak ada masalah. Tapi yang tidak boleh adalah harus aku garap. Garap gitu seperti ya. Itu. Baik, terima kasih buat jawabannya.